satu nama kandidat calon tandem Bruno Silva telah terkuak di media sosial. Sosok tersebut merupakan pemain yang telah malang melintang di Liga Vietnam. Pemain tersebut tak lain adalah Javon Walsh. Sosok Javon Walsh merupakan pemain berkebangsaan Jamaika berusia 26 tahun. Terakhir, Javon memperkuat klub Liga Utama Vietnam, Hong Lim Hatin FC. Tercatat pemain kelahiran Spanish Town Jamaikan tersebut hanya satu musim memperkuat Hong Lim Hatin FC. Profil dan statistik dari Javon Walsh, kandidat striker anyar tandem Bruno Silva asal Jamaika. Profil lengkap Javon Walsh. Profil lengkap penyerang yang dikabarkan akan merapat ke PSIS Semarang, Javon Walsh. Nama lengkap Javon Junior Hap Walsh. Tanggal lahir, tanggal 15 Mei tahun 1995. Tempat kelahiran, Spanish Town, Jamaika. Usia, 26 tahun. Tinggi, 1,85 m. Kewarganegaraan, Jamaika. Posisi, penyerang tengah, center forward. Kaki, kanan, right. Klub saat ini, Wigan Club. Statistik Javon Walsh. Javon Walsh merupakan bomber yang malang melintang memperkuat klub asal Liga Vietnam. Setidaknya Javon Walsh tercatat pernah memperkuat 3 klub asal Liga Vietnam. Klub-klub tersebut diantaranya adalah Hoang An Ha Gia Lai FC, Tan Hoa FCM dan yang terakhir adalah Hong Lim Hatin FC. Tercatat, Javon Walsh telah memainkan laga sebanyak 67 pertandingan sejak tahun 2016. Ia berhasil membukukan 4.886 menit bermain dalam 67 laganya. Dari 67 laga yang telah dimainkan, Javon Walsh berhasil mengoleksi 25 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Untuk catatan kartu, tercatat pemain berusia 26 tahun tersebut telah mengoleksi 11 kartu kuning dan belum catatkan satupun kartu merah. Rincian statistik Javon Walsh. 1. Hoang An Ha Gia Lai FC, 28 laga, 15 gol, 3 assist, 3 kartu kuning, 2.451 menit bermain. 2. Pittsburgh Riverhounds SC, 28 laga, 6 gol, 2 assist, 5 kartu kuning, 1.524 menit bermain. 3. Hong Lim Hatin FC, 9 laga, 4 gol, 3 kartu kuning, 764 menit bermain.